Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa qala asy-syekh asy-syarih Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatib rahimahullahu ta'ala. Wa min al-akhbari qawluhu sallallahu alaihi wasallam: "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Wa qawluhu li-Ali radhiyallahu ta'ala anhu: "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Rawahu Sahal an Ibn Mas'ud. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam: "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatun jariyatun aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lah." Wal ahadithu fi dhalika kathiratun ma'lumatun mashhura. Wa min al-athari an Ali radhiyallahu ta'ala anhu: "Kafa bil 'ilmi sharafan ay yad'iyahu man la yuhsinu wa yafrahu bi yafraha bihi idha nusiba ilayhi wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra minhu man huwa fihi." وعن علي رضي الله تعالى عنه أيضا: "العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق." وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه: "من لا يحب العلم لا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة، فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر." وعن الشافعي أيضا رضي الله تعالى عنه: "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة." عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: "مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة، والآثار في ذلك كثيرة ومعلومة." Nah, jadi tentang kelebihan apa namanya ilmu pengetahuan ni. Jadi kata Syekh Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, ada sebahagian daripada kawan-kawan baiknya meminta supaya dia membuat satu ringkasan, ringkasan mukhtasar fi al-fiqhi, di dalam ilmu fiqh. Jadi bila sebut tentang fiqh ini, ialah satu cabang ilmu, satu cabang ilmu, jadi ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh ini cerita tentang, kemudian dia bercerita tentang kelebihan, fadilatu al-ilmi, kelebihan mencari ilmu pengetahuan. Maka dibawa pada kita ialah oleh Asy-Syarih, bawa apa? Bawa tentang ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kelebihan ilmu pengetahuan, kelebihan orang yang berpengetahuan. Itu kita dah baca dahulu sebahagian. Hari ni sambung. Sambung ni waminal akhbari, daripada hadis tu. Jadi semua ini disebutkan sedikit sajalah. Kalau kita tengok dalam kitab hadis, maka akan ada banyak lagi. Begitu juga dalam kitab apa nama ni, dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pun ada kitab apa nama ni mengenai kelebihan ilmu.
satu kitabu apa nama ni tentang al-ilmu tentang ilmu. Ni dalam kitab majmu' pun ada Ini semua ada hadis-hadis Nabi, ada ayat Quran panjang lagi, ada hadis-hadis banyak lagi ya. Dan juga ada asal daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun banyak lagi di sini. Ringkas saja bawa beberapa untuk apa ni? Ni untuk beri semangat pada kita untuk belajar untuk belajar ilmu agama. Baik. Antaranya ialah minal akhbari, antaranya ialah jadi akhbar ini ya. Akhbar, khabar, khabarun kadang-kadang maknanya hadis. Di sini maknanya hadis lah ni, akhbar. Hadis dia lebih umum lah daripada hadis. Lafaz itu dibahas oleh ulama hadis kalau kita pergi pada makna teknikal lah. Di sini biasa kalau disebut amin al-akhbar di kalangan, maknanya bila dah sebut Quran dan akhbar maknanya hadis lah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddi. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah Ta'ala dengannya, dengan orang itu khairan, dengan kebaikan. Yufaqihu, ini jawab. Ini jawab pada syarat. Fiddin, maka dijadikan, maka Allah Ta'ala menjadikannya, menjadikannya oleh Allah Ta'ala, bukan orang itu, faham, faham urusan agama. Man, itu syartun, ada tu syartun, ada tu syartin, man ada tu syartin atau ismu syartin ni. Okey, maknanya bukan isim istifham lah, maknanya istifham tu apa? Istifham tu maknanya tanya, man anta, man hadha, itu tanya, tanya yang perlu pada jawab. Yang ni maknanya dengan makna man dengan makna man dengan makna sesiapa, sesiapa, sesiapa yang buat begini maka dapat. Sesiapa yang pergi, nanti dia akan dapat. Nah, itu makna syarat. Syarat. Baik. Bila ada pada nama ni, ada tu, ada watu, asyarti ni, kadang-kadang dianya huruf, kadang-kadang dianya isim seperti ni. Jadi kalau ada begitu, maka fi'il yang selepasnya dia akan ada dipanggil fi'il syarat. Kemudian ada fi'il jawab. Itu. Jadi man, mana fa'il syaratnya ialah yuridu. Yuridu. Mana fa'il jawabnya? Yufaqihu. Itu fa'il jawab. Jadi asal-asal fa'il itu adalah fa'il mudhari', asalnya ialah marfu'. Jadi bila masuk man ni, man syartiyah ni, dia adalah menjazamkan. Menjazamkan fa'il mudhari'. Menjazamkan fa'il mudhari'. Bukan jazam satu saja, menjazam dua fa'il mudhari'. Iaitu fa'il syarat dan juga fa'il jawab. Oleh itulah dia jadi di sini may yuridillah. May yurid, asalnya ialah yuridu, dia hendak, asalnya yuridu. Okey. Kemudian kemudian bila yuridu itu dia jadi majzum. Majzum. Jadi hujungnya kita matikan yurid. Panjang itu yurid. Yurid. Jadi ada dua mati dua mati iltiqa'u as-sakinain, ada dua huruf yang mati berjumpa dua huruf yang berbaris mati, maka dibuang huruf illah, buang huruf iaitu, maka menjadi may yurid. Man yurid, dia kan apa tu, majzum, majzum, kerana dia adalah bernama ni fa'il, fa'il syarat, fa'il syarat. Jadi majzum biman tadi lah, dengan ada tu asyarat. Jadi yurid begitu saja, man yurid. Kemudian macam mana jadi yuridillah? Dibubuh baris, fa'il dia tidak berbaris bawah. Fa'il tidak berbaris bawah. Yang ni bukan baris bawah dari segi nahu ni, ini baris bawah dari segi untuk membaca saja, untuk membolehkan sambung, membolehkan sambung. Jadi may yuridillahi. Itu baris yang ringan. Sebab dia baris roh itu baris bawah. May yuridillah. Kerana Allah itu ada alif lam padanya. Jadi dal dengan apa nama ni, dengan lam itu, itu pun dua as-sakinain juga. Maka ni harakat tu at-takhallus untuk membolehkan kita baca. Maka dibubuh baris bawah. May yuridillah. Kalau ikutnya yurid
ya, adalah majzum fi'lun mudhari'un majzumun bisukun li'annahu lam yattasil bi akhirihi li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'un may yuridillah. Jadi asalnya adalah fi'lun mudhari' majzumun bisukun majzum bisukun, tapi yang jadi apa nama jadi baris bawah pula tu macam bukan majrur ya, fa'il bukan majrur. Ini untuk membolehkan baca saja eh, mayuridillah, barang siapa yang menghendaki oleh Allah, Allah tu jadi fa'il eh, bihi dengannya, dengan orang itu khairan, dengan kebaikan. Jadi khairan dalam bentuk apa ni, dalam bentuk nakirah eh, dengan makna segala kebaikan. Setengah ulama kata makna khairan dengan kebaikan yang banyak, kebaikan yang umum, banyak luas. Sesiapa yang Allah Ta'ala menghendaki baginya dengan kebaikan yang banyak. Ha, itu maknanya. Ada juga orang yang tak ada ilmu, Allah Ta'ala hendak kebaikan juga, bagi banyak juga kebaikan. Tapi Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, banyak ke kelebihan kebaikan itu, barang siapa yang Allah Ta'ala hendak beri kepada seseorang itu dengan kebaikan yang banyak, yufaqihu. Asal dia, faqaha yufaqihu. Jadi yufaqihu, huruf ya baris depan lah, kerana huruf faqaha itu fa'il apa, fa'il madhi yang empat huruf eh? Fa'il madhi yang empat huruf, apabila jadi fa'il mudhari' maka huruf mudhari'nya berbaris depan. Jadi yufaqih pun dia pun adalah majzum eh? Majzum man itu yajzim, yajzimu al-fa'lain ya eh? Dia apa nama ni, dia menjazamkan dua fa'il. Ini fa'il jawab. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah Ta'ala dengannya dengan kebaikan ya, yufaqihu, maka memberi faham. Memberi faham, yufaqihu eh, memberi faham ni bukan mabniyun lil majhul ni, mabniyun lil ma'lum eh. Yufaqihu, maka memberi faham oleh Allah Ta'ala eh. Itu makna fa'il dia, dhamir mustatir. Dhamir mustatirun tabdiruhu huwa ya'udu ilallah eh. Maka memberi faham oleh dia, yakni Allah Ta'ala, akannya, akannya nyaman tadi, akan orang itu fiddin. Allah Ta'ala beri faham urusan agama. Jadi makna faqah itu, ya nanti kita akan pergi pada makna faqah, dia akan terangkan dengan lebih panjang lagi ya. Terangkan dengan lebih panjang lagi. Wal fiqhu lughatan, nanti dia akan sebut di hadapan. Oleh kerana itu kita tak bahaskan dulu lah. Jadi makna asal pada faqah itu ialah memberi faham. Ha? Faham. Memberi, memahami. Ya faqih maknanya memberi faham. Faqihah itu maknanya faham. Eh? Ya faqih maknanya ya faqahu. Itu faham. Ya faqih maknanya memberi seorang itu jadi faham. Maka Allah Ta'ala beri faham urusannya dalam urusan agama. Itulah kalau Allah Ta'ala nak memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Jadi bila Allah Ta'ala dah bagi tahu begitu, maknanya kalau kita nak kebaikan yang banyak, maka kita carilah jalan untuk memahami agama. Maka itulah jalan yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Ini hadis yang sahih dalam apa namanya diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sambung dia ada lagi ya. Sambung dia ada juga hadis ni panjang. Okey. Taklah panjang sangat sambung, tapi yang masyhurnya sampai di sini. Fa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Fa innama ana qasimun, sesungguhnya aku ini tukang bahagi saja kata Nabi ya. Mana ilmu ini banyak kebaikan ya, kefahaman itu banyak. Maka ada orang yang dapat faham banyak, ada orang tak faham banyak. Aku ini tukang bagi saja. Pembahagi. Wallahu yu'ti. Yang sebenarnya Allah Ta'ala lah yang memberi kefahaman itu. Aku bagi semua sekali. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah lah yang memberi kefahaman. Oleh kerana itu kita minta dengan Allah Ta'ala, minta kefahaman. Nabi dah ajar kita semua sekali ya. Nah, itu kelebihan lah, eh, kelebihan. Maknanya orang yang faqih, ya, orang yang memahami agama, maka dia
dapat banyak kebaikan kerana dia kenal halal dan haram. Kerana dia tahu apakah amalan yang lebih pahalanya, apa yang berganda, apa yang lebih bahaya, apa yang mudarat dan seumpama. Dan dengan ilmu tadi dia boleh menolong orang, dia boleh menolong dirinya sendiri dan banyak lagi supaya mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu dia tidak hidup di dalam gelap gelita. Itu lebih ya, orang belajar agama itu lebih Allah Taala. Maknanya bila dia belajar agama itu, maknanya nampak tanda Allah Taala menghendaki padanya dengan kebaikan yang banyak. Jadi bukanlah maknanya hadis ini ialah kelebihan ilmu fiqh saja. Ini satu perkara juga. Jadi hadis ini umum. Ilmu fiqh itu kemudian. Maksud ilmu fiqh itu kemudian, maknanya dijadikannya satu disiplin ilmu sebagai ilmu fiqh itu kemudian. Jadi asalnya agama itu umum saja. Tak ada ilmu akidah, tak ada ilmu apa nama ni, ilmu fiqh, tak ada ilmu tasawuf. Tak ada ilmu-ilmu alat yang kita bilang dahulu asalnya. Semua daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ditentukan ilmu yang mana-mana. Kemudian apabila Islam itu berkembang dan ramai juga orang Arab yang bukan Arab pun masuk Islam dan seumpamanya, dan hukum-hukum agama itu semakin berkembang kerana banyak masalah-masalah baru dan macam-macam lagi. Dan begitu juga hadis-hadis itu bercampur. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu' dan banyak lagi. Makin demikian itu para ulama mula-mula membuat ilmu-ilmu yang khusus, cabang-cabang yang khusus, disiplin-disiplin yang tertentu. Jadi disiplin fiqh yang berkaitan dengan perbuatan hamba, hukum perbuatan hamba, makan, minum, berlari, berjalan, belajar dan seumpamanya. Hukum akidah itu hukum yang berkait dengan pegangan hati. Kemudian ada apa nama ni, hukum tasawuf, bagaimana kau untuk apa nama ni membersihkan jiwa seperti yang kita terangkan dahulu. Ini baru ada ilmu tajwid pun ada untuk baca Quran dengan betul. Asalnya Nabi suruh baca, Allah Ta'ala suruh kata waratilil Qur'ana tartila. Dah bacalah Quran dengan tartil. Jadi Nabi pun ajar kita baca Quran. Jadi kita ulang baca Quran ni semua daripada riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dijadikan satu ilmu, namanya ilmu al-qira'ah. Ilmu al-qira'ah. Jadi setiap satu tu jadi ilmu. Jadi bukanlah makna di sini ilmu fiqh yang paling tinggi. Itu fiqh dengan makna mutaakhirin tu. Ini maknanya umum pada agama. Jadi beri pandai urusan agama. Jadi urusan agama ni nak pandai macam mana? Kena tahu semualah ilmu tadi. Seperti yang kita bincangkan dahulu. Dari segi nak beramalnya, kita kena pilih yang tiga tu lah. Kita nak beramal. Nak beramal. Sekurang-kurangnya fardu ain. Yang lain ilmu alat dia. Nak beramal, bila nak baca Quran dari segi fiqhnya mestilah dengan tajwid, baca dengan tajwid, haram baca dengan tidak bertajwid. Panjanglah, kalau kita nak syarahkan lagi panjang lagi, tapi cukuplah dengan qada itu. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail, Muslim, Muslim bin Hajjaj radhiyallahu anhu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis yang lain, hadis yang lain li Aliin qaulun nabi qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Aliin radhiyallahu ta'ala anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Saidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi Saidina Ali ni kadang-kadang dipanggil karramallahu wajha. Karramallahu wajha. Karrama maknanya Allah Taala memuliakan. Memuliakan oleh Allah Taala wajha, akan wajahnya. Itu kerana kerana apa itu? Itu kerana dia tidak pernah sujud kepada berhala. Kerana dia beriman ketika kecilnya lagi.
ketika kecilnya lagi dia sudah pun berkembang. Adapun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya adalah menyembah berhala sebelum daripada masuk Islam. Maka Zainal Ali ini daripada kecil lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun tidak pernah menyembah berhala. Jadi Zainal Ali pun dia pun tidak pernah menyembah berhala. Oleh kerana itu Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Itu khas pada Sayyidina Ali gelaran dengan memuliakan. Iaitu Allah Ta'ala telah memuliakan wajahnya dengan tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentulah banyak sangat kelebihan. Jadi kita kata kita pun tak sembah berhala juga. Kita pun karramallahu wajah. Mudah-mudahan itulah. Allah Ta'ala memuliakan. Tapi kita tu kerana apa? Itu kerana orang yang mutaakhirin itu dah kelebihan, maknanya ialah maknanya keturunan itu ialah keturunan Islam itu pun ada kelebihan juga. Ada kelebihan. Tapi Sayyidina Ali itu pada zaman mana? Pada zaman berhala sedang berleluasa. Tapi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah disebut apa nama? Karramallahu wajh. Kalau kita sebut radhiyallahu anhu, ini lagilah utama ni at-taraddi, seperti yang kita baca dahulu berdoa mendapat keridaan Allah Taala. Bahkan Allah Taala sebut laqad radhiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Itu apa nama ni, tentang Allah Taala meridai, dia memberitahu, dia meridai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu itulah sahabat Nabi. Jadi kita nak sebut mana? Karramallahu wajah, tak apa. Nak sebut radhiyallahu anhu, maka itu lebih lebih baik. Yang kata lebih baik ingat, kerana di dalamnya ada doa lah. Karramallahu wajah, itu kerana sebut tentang apa? Kemuliaan. Kemuliaan Sayyidina Ali. Kemuliaan dia ialah Allah Ta'ala pun memuliakan wajahnya ketika benar-benar ni Rasulullah SAW menyampaikan dakwah dia, kepala ni tidak pernah tunduk kepada berhala. Apa kata Sayyidina Ali? La ayyahdiyallahu bika, sabda Rasul sabda Rasul kepada Sayyidina Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am. Bahawa memberi, bahawa demi Allah, demi Allah, bahawa memberi hidayah oleh Allah Ta'ala dengan sebab engkau akan seorang lelaki, khairun, adalah lebih baik laka, lebih baik bagi engkau, min khumrin na'am, daripada unta mer, daripada unta mer. Jadi lam ini dipanggil lam al-muwatti'ah lil-qasam. Lam yang menunjukkan maknanya dia menjawab qasam. Walaupun qasam, qasam ni maknanya apa? Sumpah. Tapi sumpah tidak disebut lah. Biasanya dalam bentuk lam al-muwatti'ah lil-qasam, iaitu qasam tidak disebut. Jadi ini bukan jawab syarat ni. Jadi ayat yang selepas pada lam itu adalah ayat jawab qasam. Qasam. Qasam itu sumpah. Contohnya wallahi itu qasam. Kemudian apa yang jawab ni? Apa yang nak bersumpah? Kerana wallahi saya bukan mencuri. Itu dipanggil jawab qasam. Yang ni mana jawab qasam ni? Jawab qasam. Demi Allah. Demi Allah apa? Apa yang demi Allah itu? La ayyahdiyallahu bika. Bahawa memberi hidayah oleh Allah Ta'ala dengan sebab engkau. Bika tu. Ini bisababika lah. Dengan sebab engkau. Maknanya engkau mengajar, ataupun kau tunjukkan jalan, ataupun kau bantu dia apa semua sekali, maka dia pun mendapat hidayah. Rajulan wahidan, seorang saja. Rajulan bukanlah maknanya perempuan tak masuk. Ini masuklah umum. Tak sebutlah rajulan wa mura'atan, umum lah ni. Rajulan wahidan, seorang saja. Dengan sebab engkau mendapat hidayah. La ayyahdiyallahu bika, Allah Ta'ala yang beri hidayah. Kita mengajar, kita bagi tazkirah, kita menulis, kita buat apa semua sekali tadi, itu usaha saja, usaha untuk berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, tetapi yang memberi hidayah yang sebenar ialah Allah Taala. Makna orang panggil kita hadi pun boleh juga, makna begitu, tapi makna menunjuk jalan saja, tukang tunjuk jalan, bukan yang memberi hidayah.
Hadi dengan makna al-hadi dengan makna yang memberi hidayah itu Allah Taala saja. Mana hadi makna penunjuk jalan, itu bolehlah kita bolehlah penunjuk jalan. Jadi bagi siapa yang tunjuk jalan, maka Allah Taala pun bagilah dengan sebab kita tadi. Ialah hakikatnya Allah Taala nak bagi pada dia lah. Tapi dengan sebab, dengan sebab kita. Jadi kalau kita yang jadi sebab itu khairul lak, itu lebih baik. Jadi orang yang macam mana boleh tunjukkan jalan yang betul? Tentulah orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu inilah yang dapat menunjukkan jalan yang betul. Itulah dikatakan kelebihan kepada kepada ilmu pengetahuan. Kelebihan kepada orang yang mengajar. Kelebihan juga kepada orang yang belajar. Ya, orang belajar tadi, apabila dia belajar, maka dia pun dapat hidayah. Ya, dapat hidayah. Jadi dia belajar, maka dapat hidayah. Maka lebih baik daripada unta merah. Khumrin na'am. Khumri. Kalau baca khumurun, kata para ulama itu jamak kepada himar. Jamak pada himar. Himar. Himar apa dia? Himar. Keldai. Keldai. Baca khumri. Baca baris mati. Khumrin na'am. Maknanya unta merah. Apa makna unta merah? Bukan unta tu makna merah. Maknanya ialah dia kata unta yang paling baik pada orang Arab. Bila kenderaan yang paling baik, yang paling baik, unta yang paling baik. Dia ada unta merah, maknanya menggambarkan suatu benda yang yang paling berharga yang dimilikinya. Yang dimiliki. Jadi kalau unta betul tu dia ada banyak jenis juga ya. Ada unta boleh berjalan jauh, ada unta tak boleh berjalan jauh. Ada unta yang sakit, ada unta yang manja. Kalau unta yang hebat tadi, yang boleh buat berjalan jauh, yang tahan tak minum lama dan seumpamanya, itu ada kelebihan. Tapi kata para ulama, makna unta merah ini ialah sebaik-baik. Min nafaisi amwali al-Arab. Harta orang Arab yang paling berharga. Kalau kita kata makna kenderaan. Maknanya kalau seorang tu dapat hidayah dengan sebab kita, maka lebih baik daripada kita bersedekah dengan kereta Ferrari lah kita kata. Ataupun kereta Mercedes. Kereta yang terbaik pada zaman kita ni. Kita tak ada duit pun nak beli kereta Ferrari, nak beli kereta Mercedes, tak ada pun. Tapi dengan berdakwah itu, seolah-olah kita boleh bersedekah. Tak ada kereta Ferrari pun susah juga orang nak sedekah ni. Tapi yang ni dengan sebab kita ada orang yang dapat hidayah, maka lebih baik daripada kita bersedekah dengan kereta Ferrari. Bayangkanlah besarnya pahala bersedekah itu. Itulah kelebihan orang yang ada ilmu, dia boleh bersedekah dengan Ferrari walaupun tak ada duit. Itulah lebih kurang nak ceritakan besarnya kelebihan. Rawahu Sahlun. Ini Sahal, dia ada nama bawah ni. Akhrajahu Al-Bukhari. Ini dalam apa nama ni? Dalam apa nama ni? Nota kaki ni. Akhbarani Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu sahabat. Sahal bin Sa'ad As-Sa'di. Sahal bin Sa'ad As-Sa'di. Ini hadis ni daripada dia. An Ibni Mas'ud. Ikut pada kita ni al-hadhuwa al-hadithus sabiq, ya. Hadis yang sebelum ini juga, maknanya hadis yang sama. Maknanya ada daripada Sahal dan ada juga daripada Ibn Mas'ud dengan lafaz yang sama. Tapi setakat yang saya jumpalah maknanya Sahal lah. Daripada yang Ibn Mas'ud ni tak jumpa lagi lah. Tak jumpa, tapi boleh dicarilah dalam kitab apa nama ni. Kita kena takhrij hadis tu mungkin jumpa ini panggil syahid. Syahid. Sahal, itu satu hadis. Kemudian ada pula sahabat lain. Sahabat lain itu dipanggil syahid. Dipanggil syahid. Ada sahabat lagi syahid. Kalau banyak lagi dipanggil syawahid yang menyokong kepada hadis tadi. Menyokong pada hadis tadi. La'an la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am. Khairul laka min khumrin na'am. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Idza mata, itu dah berapa hari dah? Satu, dua. Yang ketiga, idza mata ibnu Adam, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatun jariyatun, atau ilmun yuntafa'u bihi, atau waladun salihun yad'una. Ini hadis yang sahih, hadis yang sahih diriwayatkan Muslim, dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Apabila mati oleh ibnu Adam, Adam tu apa nama, mamnu' minas sarfi, mamnu' minas sarfi, nama ajam yang lebih daripada tiga huruf. Maka dia nama ajam, bukan nama bahasa Arab lah. Jadi oleh kerana itu dia tidak menerima tanwin dan tidak boleh berbaris bawah. Tak boleh berbaris bawah. Berikutnya dia jadi mudhafun ilaih. Apabila mati oleh anak Adam, idha ni pun huruf syarat juga. Huruf syarat. Tetapi bukan huruf syarat yang menjazamkan. Man tadi dia huruf syarat. Dia apa nama ni, ada tu syartin, isim syarat. Tetapi dia menjazamkan fa'il. Yang ni tidak menjazamkan. Idha ni. Tapi bila dah datang dengan fa'il madhi, lagilah tak nampak perubahan dia. Tapi kalau macam man tadi, kalau dengan fa'il mudhari', dia majzumun, nampak. Kalau man datang dengan fa'il apa nama ni, madhi, dengan fa'il mudhari', nampak dia punya i'rab. Kalau dengan fa'il madhi', itu kita i'rab al-mahal lah. I'rab al-mahal. Yang ni idha mata, apabila mati oleh anak Adam, mana jawab pada idha ni? Inqata'a. Inqata'a. Idha mata inqata'a. Apabila mati seseorang anak Adam itu, inqata'a amaluhu, maka terputuslah amalannya. Inqata'a terputus. Inqata'a memutuskan. Inqata'a jadi fa'il lazim. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya amaluhu, maka terputuslah amalannya. Illa melainkan min talatin, daripada tiga. Daripada tiga punca. Satu, sadaqatun jariyatun, yani ahaduhu, salah satu daripadanya ialah sadaqatun jariyah. Sadaqah jariyah. Makna sadaqah, itu sadaqah maknanya kita memberi, mengeluarkan harta kerana Allah Ta'ala. Itu jadi sadaqah. Kita tolong orang kita semua sekali. Umum ya, umum. Bukan zakat. Zakat pun termasuk sedekah. Tapi sedekah yang wajib. Maknanya kita bagi harta kita itu dengan tujuan kebajikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu maknanya sedekah. Sedekah. Tapi sedekah yang macam mana ni? Itu sedekah kita bagi kemudian habis. Itu panggil sedekah lah sekali. Sadaqatun jariyah. Jariyah ni makna apa? Jariyah. Bukan jariyah mana apa nama ni, hamba perempuan tu pun boleh juga, tapi di sini adalah bentuknya sifat, jariyah. Jariyatun, jaring, jariyatun. Jadi jaruh, daripada jaruh, jaruh jaring, jaruh maknanya berlari. Sedekah yang berlari, maknanya sedekah yang berjalan. Itu yang terpanggil sedekah yang berterusan. Macam mana sedekah yang berterusan? Maknanya kita sedekah sekali, kemudian orang yang dapat manfaat daripada sedekah itu berterusan. Berterusan. Contohnya orang yang membuat masjid, mewakafkan masjid, maka diguna sampai bergenerasi. Itu dipanggil sedekah jariah. Sedekah jariah. Orang yang membuat perigi ataupun sumber air sehingga semua orang kampung boleh minum, itu sedekah jariah. Sedekah yang berterusan. Benda tu ada lagi dan diberi manfaat. Dan bermanfaat pada orang lain. Orang yang ada kitab-kitab. Kemudian ditinggalkan di perpustakaan. Maka menjadi rujukan kepada orang-orang yang tak mampu beli kitab. Sama ada kitab tu telah tidak dicetak ataupun tidak ada duit. Ataupun tidak ada tempat untuk letak di rumah dia dan seumpamanya. Maka dia pun pergilah perpustakaan. Maka dia pun dapat. Itu sedekah, sedekah jariah. Dia sedekah apa? Dia sedekah buku. Ada sedekah apa? Sedekah diwakaf. Ada sedekah itu jenis sedekah. Sedekah itu jenis yang berjalan. Ada sedekah jenis sekali. Dapat sekali. Sedekah jariah ni, itu jenis berjalan. Sadaqatun jariah. Sedekah jariah.
sedekah yang berjalan berterusan itu mana? Au ilmun yuntafa'u bihi ataupun ilmu yang yuntafa'u yuntafa'u bihi yang dimanfaatkan dengannya, dengan ilmu itu. Ini tak sebut siapa lah ni. Tak sebut siapa. Maknanya ni adalah mamniyun lil majhul lah. Makna naik fa'il ni. Setengah ulama kata maknanya kalau fa'il lazim ni, fa'il lazim biasanya fa'il muta'addi lah akan ada naik fa'il. Fa'il lazim maka dalam keadaan ni jar dan majrur itu menjadi menjadi apa? Menjadi naik fa'il. Itu keadaan yang apa nama ni berlainan sikit lah keadaan yang special sikit. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Maknanya kita mengajar, kita mengajar, mengajar, kemudian orang itu pun beramal. Maka itu maknanya ilmu yang diambil manfaatnya. Kemudian dia mengajar lagi orang lain. Kemudian orang lain dapat ambil manfaat lagi. Kemudian orang lain ambil manfaat lagi. Maka yang itulah yang berterusan selepas daripada mati. Itulah yang kita harapkan, yang saya pun mengharapkan, mudah-mudahan apa nama ni siri ini dapat memberikan ilmu pengetahuan itu walaupun saya telah pun kembali ke rahmatullah suatu hari nanti. Mudah-mudahan dia amalan yang berterusan, amalan yang berterusan mudah-mudahan. Walaupun ialah amalan kita ini tidak banyak mana tak banyak mana. Kalau dia berterusan begitu barulah jadi banyak. Mudah-mudahan ramailah orang yang apa nama ni dapat manfaat. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat dengan ilmu sedikit, ilmu yang kita kongsikan di dalam dalam siri. Awaladun salihun yada'ulah, ataupun anak yang soleh yang berdoa baginya. Jadi kata para ulama makna waladun salihun iaitu waladun muslim. Orang Islam yang dikandaki dengan Islam tidak semestinya soleh. Orang Islam tak apalah. Maknanya anak itu orang Islam ni berdoa pada kedua ibu bapanya. Berdoa pada kedua ibu bapa. Tapi anak yang soleh lebihlah, lebih lebih cantik lagi ya. Anak yang tak soleh tu nak berdoa pada ibu bapa pun tak ingatlah bang kan. Bila anak tu berdoa pada ibu bapa itu, itu menunjukkan anak yang soleh, anak yang soleh. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa wala asalnya ya, bila orang tu mati tak adalah habislah, putuslah segala amalan dia putus. Tapi Nabi kata masih ada jalan sikit-sikit, ada lagi. Walaupun dah mati, ini tiga punca utama. Kemudian ada lagi punca-punca yang lain, antaranya doa orang-orang Islam ya. Antaranya apa nama ni sedekah orang lain bagi pihak dirinya, antaranya banyaklah. Itu adalah perbahasan dia. Itu menunjukkan bahawa bukanlah kita ni dengan amalan kita saja. Itu tapi yang tu yang besar. Yang besar sekali ialah amalan kita sendiri. Itu besar. Yang ni yang tiga ni semua sekali dia sebenarnya berpunca daripada amalan kita. Berpunca daripada amalan kita. Asalnya kita ada harta. Kita sedekah. Asalnya kita belajar ilmu. Kemudian apa nama ilmu itu kita sebarkan. Kemudian kita ni asalnya anak itu tak ada, mana kita berkahwin ya, berkahwin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka ada anak yang soleh di rumah itu. Oleh kerana itu asalnya daripada kita, maka Allah Ta'ala bagi gaji ya, gaji itu pencen itu dapat berterusan walaupun kita dah orang panggil dah selesai dah, dah tak bersedekah dah, dah tak mengajar dah, dah tak ada anak yang baru dah, tak ada dah. Walaupun begitu masih berjalan. Wal ahadithu fi dhalika kathiratun ma'lumatun mashhuratun. Dan hadis-hadis yang demikian itu banyak sekali, ma'lumatun diketahui ramai, mashhurah dan mashhur. Maka aku sebut tiga sajalah hadis Nabi SAW berkait dengan kelebihan menuntut ilmu. Jadi saya ingat sempat habis ni tapi tak sempat, tak apalah kita sambung dalam apa nama ni dalam siri yang seterusnya. Allahumma Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.